Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Chomsky. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe X manual model 2023. Nah, kira-kira berapakah nominal pajak STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar pajak STNK tahunan. Untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe X manual model 2023 ini, nilai NJKP-nya sebesar Rp99 juta. Kemudian untuk bobot koefisien, berhubung mobil Daihatsu Ayla ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk bobot koefisien nominalnya sebesar 1,050. Untuk pajak STNK tahunan, mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc tipe X manual tahun 2023 ini, untuk wilayah Jawa Tengah nominalnya sebesar Rp1.703.000. Kemudian kalau untuk wilayah Jawa Barat, pajak STNK tahunan mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc tipe X manual tahun 2023 ini nominalnya sebesar Rp1.963.000. Dan untuk wilayah DKI Jakarta, pajak STNK tahunan untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe X manual tahun 2023 ini nominalnya sebesar Rp2.222.000. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai persentase untuk masing-masing wilayah. Nah, untuk penjelasan terkait rumus perhitungan pajak STNK tahunan sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Daihatsu Ayla mesin 1000cc yang tipe X manual model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Ayla. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Ayla semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.